Okey, kita dah tahu persilangan set. Persilangan set. Simbol dia gitu. Dan kita tahu kesatuan set. Simbol dia gitu. Okey. Katakan kita ada set A 1 2 3 4. Kita ada set B, katakan 3 4 5 dan 6. Okey. Jadi bila kita tengok unsur ni, kita tahu ada persilangan dia. Betul. Persilangannya yang mana? Persilangannya 3 dan juga 4, nombor yang sama. Itu kalau dalam bentuk tata tanda set. Macam mana pula bentuk dalam bentuk gambar rajah Venn? Jika ada persilangan, okey, kamu tengok semua ke tak semua? Semua ke tak semua? Faham? Kamu tengok, bukan semua yang bersilang. Jadi dia punya set dalam gambar rajah Venn, dia bentuknya macam itu. Boleh? Sebab bukan semua yang bersilang. Macam tu lah. Macam tu. Okay, ini set A, ini set B. Yang bersilang mesti berada di dalam persilangan ni lah. Unsurnya 3, 4. Okey, selain daripada yang bersilang itu, di set A kita ada 1, 2. Di B 5, 6. Jadi kalau disuruh lorekkan. Macam tu kan, lorekkan. A bersilang dengan B, maka kawasan mana yang perlu kamu lorekkan? 3 dan 4. Jadi kamu kena lorekkan kawasan yang ini. Itulah kawasan persilangannya. Boleh faham? Boleh faham. Tapi kalau kita ada satu contoh yang lain, A 1 2 3 4, B 3, 4. Macam tu. Macam mana bentuk gambar rajah Venn-nya? Yang bersilang 3 dan 4. Nampak? Kesemua unsur dalam B bersilang dengan A. Macam mana bentuk dia? Dia akan jadi ni A, ini B. Ini A, ini B. Yang bersilang 3, 4. Yang ini 1, 2. Jadi kalau kamu kena lorekkan, A bersilang dengan B, yang mana? Yang dalam ni lah. Boleh faham? Boleh faham ya? Mudah aja kan? Mudah aja. Okey, bagaimana pula jika kesatuan? Macam mana gambar rajah dia? Kesatuan. Okey, kita ada A juga, kita ambil contoh yang sama. Kita ambil contoh yang sama di sebelah saya tak payah tulis lagi. Okey. Gambar rajah Venn tetap sama. A B. Okey, kita ada yang bersilang sini 3 4 1 2 5 6. Soalan dia, lorekkan A kesatuan B. So mana kawasan yang kita nak lorekkan? Mana kawasan kita nak lorekkan? Kalau kamu tulis dalam bentuk tata tanda, A kesatuan B sama dengan
Up. Okey, A kesatuan B. 1 2 3 4 5 6. Nampak semua nombor dia kan? Jadi mana kawasan lorik? Semualah yang kamu lorikkan. Ha, gitu. Boleh faham? Boleh faham? Boleh? Okey. Soalan dia, kalau A, A pula. Kalau A kesatuan B prime. A kesatuan B prime. Mana yang patut kamu lorikkan? Okey. Soalan saya, B prime. B prime kita tak tahu kan? B prime berapa? Tengok daripada sebelah. B, kita tulis sinilah B prime bagi nampak. 1 2. So, A kesatuan B prime, A 1 2 A 3 4. B prime 1 2 memang dah ada kan? Ah, yang itu. Jadi yang perlu kamu lorikkan kawasan dia 1 2 3 4. Ni A, ini B. Jadi kawasan loriknya adalah, wait. Kawasan loriknya adalah betul. Ah, yang itu. Boleh faham? Nanti saya akan jelaskan. Ini saya nak bagi nampak je dulu. Nanti saya buat satu kaedah mudah bagaimana kita nak lorik tu. Kita tak payahlah tulis semua unsur. Boleh? Semua unsur tak payah. Kita labelkan aja 1, 2, 3, 4 dekat yang lorik tu. Dekat kita punya set tu. Boleh? Boleh? Maths? Maths? Okay. Boleh salin ni dulu.